Truk tangki pengangkut bahan bakar minyak BBM terperosok ke dalam parit di Desa Mentoro, Pacitan, Kamis siang. Kecelakaan tunggal ini bermula ketika truk tangki BBM yang dikemudikan Nuraina Prastawa warga Semarang hendak bongkar BBM di SPBU Mentoro di Jalan Magribi Pacitan. Karena terjadi antrian saat bongkar BBM, sopir kendaraan bernomor polisi N9998UH turun dan meninggalkan kendaraannya. Tak lama kemudian, truk tangki berisi 24.000 liter BBM jalan mundur hingga terperosok ke dalam saluran drainase jalan. Tadi setelah saya sampai sini, kan ada antri bongkar tangki satunya. Saya standby dengan prosedur yang sudah saya lakukan, seperti yang apa ya, diperintahkan dari Pertamina. Saya tinggal makan kurang lebih 15 menitan. Tapi enggak tahu tiba-tiba kok bisa mundur sendiri, padahal posisi di kabin tuh posisi rem sudah masih on, belum maksudnya off, belum ada yang megang-megang sama sekali. Ya cuma itu aja, Mas. Akibat kecelakaan tunggal ini, jalur lalu lintas Pacitan Tulaan sedikit tersendat sebab sebagian bodi kendaraan berada di atas permukaan jalan. Petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi untuk mengatur arus lalu lintas. Tak hanya itu, stok BBM Pertalite juga terganggu akibat kecelakaan itu.